Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kijot, channel infrastruktur dan juga gaming. Di kesempatan kali ini kita akan pantau kembali untuk progres lanjutan stasiun kereta cepat Bandung-Jakarta, tepatnya di stasiun Tegaluar. Pertama kita akan terbang terlebih dahulu dari arah sisi utara stasiun Tegaluar. Dan beginilah penampakan stasiun Tegaluar dari arah utara. Kita pantau lebih dekat lagi, mendekati ke arah tangga Skybridge, dan terlihat di sini untuk tangga Skybridge yang sudah terlihat ada pagarnya ya, dan ada di bawah tuh nggak tahu apa ya itu yang berada di peron ya. Dan beginilah penampakan Skybridge-nya dari stasiun Tegaluar. Kita naikkan sedikit di sini, nah beginilah penampakannya ya. Dan terlihat juga untuk atap bangunan utama dari stasiun Tegaluar yang nampak sudah terlihat jendelanya atau kaca yang sudah terpasang ya. Dan sekarang untuk pengerjaan di stasiun Tegaluar untuk atap bagian bangunan yang masih dalam tahap pengerjaannya. Untuk selanjutnya kita mendekati ke arah bangunan utama dari stasiun Tegaluar dari arah timur. Dan nampak di sini untuk scaffolding yang masih terpasang yang saat ini sedang pengerjaan untuk bagian plafonnya ya. Kita akan mendekat sedikit menuju ke arah stasiun Tegaluar atau bangunan utama dari stasiun Tegaluar. Lihat untuk pemasangan bagian atap bangunan utama dari stasiun Tegaluar yang tinggal sedikit lagi untuk pengerjaannya. Yang sedang sekarang kegiatan pemasangan untuk peredam panas kayaknya ya, karena terlihat ada busa-busa yang berwarna kuning ya, koreksi kalau saya salah. Dan kita berputar menuju ke arah sisi selatan ya dari stasiun Tegaluar. Untuk bagian selatan di sini untuk scaffolding sudah banyak sekali yang terpasang. Dan ini scaffolding terpasang yang sedang kegiatan untuk pemasangan plafon ya. Namun untuk pemasangan plafon lebih jelas pantauannya di darat ya. Namun kita sekarang di pantauan udara, jadi tidak terlihat untuk pengerjaan plafonnya. Dan di sini untuk pemasangan bagian atapnya tinggal sedikit lagi, sudah menuju ke bagian atap lengkungnya. Sekarang kita pantau ke sisi atau ke ujung peron sisi barat ya dari stasiun Tegaluar. Kita pantau di sini untuk pagi hari ini sudah sejauh mana untuk perkembangan dari stasiun Tegaluar.
dari kejauhan untuk bangunan utama dari stasiun Tegaluar dari sisi barat yang sudah nampak terlihat bentuknya. Terlihat juga di kejauhan sana ada kren yang sedang menaikkan busa peredam kayaknya ya. Kita coba berdekat untuk melihat kegiatan penaikan busa peredamnya untuk bagian atap bangunan dari stasiun Tegaluar. Untuk sisi bagian utara dari bangunan stasiun Tegaluar, dan nampak untuk dindingnya yang sudah terlihat, dan juga ada pintu-pintu yang sudah nampak terlihat lebih jelas lagi. Wih, keren banget ya untuk stasiun Tegaluar ini. Tinggal sedikit lagi untuk pemasangan atap bangunan stasiun Tegaluar akan terpasang keseluruhannya. Oke, sekarang kita akan terbang santai dengan ketinggian di atas 100 meter dari stasiun Tegaluar ini. Oke, ikutin terus video ini sampai akhir, dan bagi kalian yang belum mengklik subscribe-nya, mohon untuk mengklik subscribe-nya di channel Kijot ini.
Mungkin untuk liputan kali ini di area stasiun Tegaluar dengan pantauan udara, saya cukupkan sekian. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk mengklik subscribe-nya di channel Gizot ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan untuk kesalahan informasinya mohon untuk dikoreksi kembali. Saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.